Adonan dibuat dari telur dan gula. Dikocok sampai mengembang dan berwarna pucat. Kata Bibi, kunci kelezatan bolu salah satunya terletak pada proses ini, yaitu mengaduk adonan dengan cepat dan bahan yang digunakan harus dalam suhu ruangan. Jika dua hal tadi sudah dilakukan, kue bolu dijamin akan mengembang sempurna. Selanjutnya, tambahkan minyak goreng, tepung, dan susu. Aduk lagi sampai benar-benar merata. Ini dia teman, alat panggang tradisional yang tadi aku bilang. Alat masak warisan berharga ini kami sebut jambangan. Gak hanya untuk memanggang kue bolu, jambangan biasa kami pakai juga untuk membuat berbagai jenis kue tradisional Lampung lainnya. Uniknya, jambangan dibuat dengan dua sumber panas, yaitu dari api tungku dan panas atas dari pembakaran sabut kelapa. Wih, sudah matang nih. Sekarang tinggal kita tambahkan manisan belimbingnya. Bolu siap untuk digulung. Untuk yang satu ini, biar Bibi aja yang mengerjakan. Daripada berantakan. Ini dia, kue bolu gulung isi manisan belimbing bolu. Ayo, siapa mau coba? Selamat makan. Rasanya enak banget. Iya kan, Kak? Rasa khas belimbingnya masih terasa di lidah.